Sekarang ini kita bersama dengan artis yang menyanyikan lagu Fata Morgana sebentar tadi, ya, iaitu saudara Izmir Faris. Ya, Izmir betul. Faris. Assalamualaikum, selamat pagi. Tidak teruja sebenarnya. Teruja? Ah, tengok adik kita ni. Ingatkan teruja untuk di masa tadi? Tidak. Assalamualaikum. Sorry ya, masuk. Okey, Izmir dari sebelum ni dari kumpulan UNIC? Bukan, kita di bawah UNIC. Di bawah UNIC, okey. Dan bernaung di bawah UNIC. Betul. Sekarang ni nak keluarkan satu single baru. Dah keluar dah? Mempromosikan lagu yang bertajuk Hanya Dia. Hanya Dia. Yeah. Okey, Hanya Dia itu merujuk kepada siapa? Hanya Dia ni kita rujuk kepada Tuhanlah Allah. Tuhan kita yang kita ceritakan kepada pendengar, yang kita nak bagi tahu Allah adalah segala-galanya. Jadi Allah yang berikan kita nikmat, berikan ujian, berikan segala macam lah. Yang menunjukkan bahawa Allah itulah kepunyaan yang kita katakan semua yang ada dalam. Betul. Itulah segan Izmir bila ada peminatnya di sebelahnya. Tak ada Izmir. Kita tengok memang kita suka kepada bakat-bakat baru yang terus mewarnai industri kita, khususnya untuk orang yang ialah untuk dalam bidang nyanyian, untuk lagu-lagu nasyid ini. Kita memang nak galakkan. Macam Izmir sendiri melihat bagaimana evolusi nasyid itu boleh dapat terus bertahan dalam industri kita. Ya, sebab kita nakkan nasyid ini tak terkubur begitu saja. Betul. Jadi kita buatkan nasyid yang berkonsepkan saya punya lagu ni, kita buat konsepkan dia lain sikit supaya orang pun boleh dengar. Betul. Sebab lagu Hanya Dia ni kita lagu ketuhanan, tapi kita berkonsepkan lagu dia macam ala-ala jiwang sedikit. Music dia. Balada. Dia punya melodi dia balada. Cuma kita nak tarik silah sebab zaman sekarang pun orang balik-balik kepada zaman 90-an. Lagu-lagu yang mendayu-dayu. Jadi alang-alang tengah berada pada zaman ni, kita buat try tengok macam mana orang punya penerimaan. Okey, Izmir sendiri kalau yalah kita kata meniti kejayaan sebagai seorang anak seni dan juga sebagai kita kata menyebarkan dakwah ini, siapa rujukan ataupun individu yang menjadi idola kepada Izmir dalam dunia seni? Yalah, sebenarnya kita sebutkan dengan artis-artis nasyid lah. Kita memang nak follow dia macam mana dia boleh bertahan selama berbelas-belas tahun. Ya, kita pun baru, jadi kita banyakkan rujukan bukan artis nasyid saja, malah yang lain lah, yang lain seperti Abang Salim, Abang Jamal, Abang Jamal Abdillah, bagaimana dia orang boleh bertahan dalam industri hiburan ini. Jadi kita pun nak jadikan sebagai rujukan bagaimana kita dah halang-halang masuk dalam nasyid ni, kita nak juga bertahan lama supaya kita boleh sebarkan besar lagi dakwah. Izmir memang sepenuh masa sebagai penyanyi atau ada kerja lain? Saya mengajar di sekolah agama. Alhamdulillah, ustaz lah ni. Tak ada ustaz sangat. Mesti jadi kegilaan jugalah buat para pelajarnya sendiri. Nak sign katanya kan? Okay, apa, sambil mengajar tu boleh mendendangkan lagu. Boleh menasyid sama. Lebih melekat. Jadi untuk mungkin ada para peminat nak tahu perkembangannya, laman sosial boleh follow Instagram saya, FB, Twitter sama Izmir Faris, Isaac, MIRFARIEZ. Saya akan kongsikan semua aktiviti saya di sana. Apa sajalah show ataupun kita punya promosi di mana-mana tempat lain. Okey. Lagu Hanya Dia yang akan didendangkan nanti dicipta sepenuhnya oleh Izmir? Ya, lirik saya, lagu abang saya Akmalul Azmi. Jadi kita kolaborasi dua orang. Kita buat lagu ni asalnya saja-saja je. Okay. Kita nak buat simpanan keluarga. Jadi simpanan keluarga simpanan sekali dikomersialkan pula. Tiba-tiba kita buat dengan Abang Bazli, UNIC. Dia berminat dengan lagu ni, jadi dia terus. Okay. Selalu singer-songwriter ni akan bertahan lama dalam pasaran muzik tempatan. InsyaAllah. Karya dihasilkan sendiri. Tulus dari jiwa orang kata kan. Jadi untuk mungkin ada peminat-peminat yang ingin mengenali Izmir, apa lagi pesanan yang boleh dikongsikan kesempatan ni? Jadi pesanan saya, jangan buangkan ataupun lagu-lagu ketuhanan ni kadang orang tak apa nak dengar sangat. Jadi pesanan saya, lagu ketuhanan pun kita cuba naikkan sama-sama setaraf dengan mainstream kita punya lagu-lagu yang lain, supaya kita boleh sama dan kita boleh berkembangkan lagi industri hiburan tanah air kita. Berdakwah ya dalam lagu. Betul, dalam lagu pun kita boleh berdakwah. Mengambil memori sangat lagu Fata Morgana tu zaman-zaman kita sekolah dulu. Zaman-zaman sekolah dulu. Sebaya lah. Selamat pagi Malaysia.